Hang kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, salam dari tanah Sam. Tanah Sam sudah ada kisah. Welcome back to my channel. Jadi pada hari ini aku akan buat masak-masak. Nama makanan dia adalah carbonara pemalas Sibella. So, jom kita start. Okay, by the way, kalau korang tanya, aku ingat bateri aku dah habis. Sebenarnya mask ni dah lama tapi aku malas nak basuh. So, dia jadi merekam-merekam macam tu kan. Kau nampak tak? Ha, kau nampak kan? Macam seram je muka kan. Ha. Okay. Lepas tu kan ada minyak-minyak ni kan. Standard lah, dah lebih daripada 15 minit kan. Ha, minyak-minyak ni, so dia jadi lah macam tu, kau nampak? Takpelah, tak membelengangkan masa lagi. Mari kita masak. So this is my dapur lah. As you guys can see, my dapur, my barang-barang. Today, aku akan tunjuk macam mana cara nak memasak cara pemalas Bella. Let's go! Engkau tahulah kan, bila duduk bujang ni malas betul nak masak, engkau tahu tak? So aku potong dulu bahan-bahan yang perlu disediakan and then aku tunjuk kat korang. Kalau aku potong depan korang nanti, mesti kau boring betul lah engkau ni. Aku nak tengok straight to the point kan, apa salahnya? Ha. So tunggu eh, I akan tunjuk satu-satu. Bye. Aku ni tak boleh, kau tahu tak? Nak potong bawang, Confirm akan pedih. Ha, nampak sangat tak biasa masuk dapur ya. Ha? Aduh. Abang, kenapa abang sanggup tinggalkan Ana abang? Ana tak biasa potong bawang abang. Ana menangis. Sorry abang. Ana feeling sangat sampai Ali Wana pun cik keluar macam tu. Maafkan Ana abang. Ana nak sambung potong bawang. 2000 years later. So bahan-bahannya adalah, ha, ini lah namanya spaghetti. Aku tak tahulah ni yang mana, tak kisahlah bentuk macam mana kau nak. Ini apa namanya, fettuccine, entah. Oh, linguine, ha, kat sini linguine. And then keperlukan sos prego cendawan carbonara. Aku guna cooking cream sekali. Ah, ni orang kata pengganti susu segar. Ha ni ha. Apa, oregano? Ya, aku tak tahu lah kenapa mahal sangat. Kau tahu tak, satu ni RM10. Cekik darah betul lah, apa benda yang mahal sangat tah. Ha ni ha. Bawang putih, bawang merah, tak ada bawang merah tak apa, kau boleh guna bawang holler ke, tak pun tak payah guna bawang. And then cheese, tak kisah pun brand apa yang korang suka. And this one adalah daging kisar ataupun ayam kisar. Tak kisahlah korang nak pakai apa-apa, okey? Ha, bila air dah panas, menggelegak ibarat hati kau menggelegak kerana boyfriend atau girlfriend kau curang, kau masukkanlah spaghetti ke Lamborghini ke fettuccine ke, tak kisah. Kau masukkan garam sedikit dan secukup rasa. Kau jangan tuang pula lah satu bekas mati dek non masin. Lepas tu kau masukkanlah minyak. Ada tak susah pun, masuk sikit je bagi dia terpisah dua macam tu. Ha, senang. Kau tunggu dia masak dan mendidih, okay? Atau lepas tu nak buat kuahnya pula, aku pakai minyak ni ha. Oh, apa benda, apa benda dah, olive oil lah, senang. Ha, letak sini banyak dah sikit, tunggu minyak panas. Nampaknya minyak kita sudah panas. Lalu kita goreng lah, bukan goreng, kita tumis bahan-bahan seperti bawang putih dan juga bawang merah. Sampai garing ya. Okay, sebenarnya tak payah sampai garing lah. Kekuningan macam ni. Wah, macam professional pula aku masak. Okay, lepas dah kekuningan dan naik bau ya. Oh, rasa macam chef lah siut. Okay, lepas dah macam ni, kau boleh masukkan daging kisar. So, aku masukkan daging kisar ni. Yang penting halal lah tau kita ya Iban, okay. Ha, halal. Okay, so masuklah berapa banyak yang kau nak. Aku nak maybe dalam setengah kot. Macam tu eh? Haa, gitu. Hancurkan dia. Jangan goyang aku punya ni eh. Maaflah, kuali buruk guys.
So kita biar dia goreng dan masak sebentar. Okey, setelah korang punya daging pun dah perang keperangan, korang bolehlah masukkan ni ha, orego, perego, cendawan. Boleh dapat kat mana-mana pasar raya, harga dia baru RM4 lebih, Denon. Gitu. Okey. Ya Allah, cuci bawang lah aku ni kan. Bising nak mampus. Gaul hingga sebati. Sabar, belum habis lagi. Nampak sedap. Sambil tu jangan lupakan kau punya spaghetti, nanti kembang Denon. Ha, nampak guna pisau pun boleh, kau jangan sempat pisau kau nanti Amboi, ha, ASMR. Sedap sungguh bunyi. Lepas tu kau masukkanlah cooking cream. Ha, masuk gitu. Ya Allah, lemak manis. Ha, gaul. Ya Allah, sedapnya pandainya aku masak. Aku macam tak percaya aku pandai masak weh. Tapi belum rasa lagi. Untuk tambahkan perisanya lagi, jangan lupa letak black pepper sikit. Macam tu. Ha. I letak lepas tu, kau letaklah oregano kau tu. Ha, ni ha oregano. Yang mahal nak mampus tu. Cekik darah punya. Aku tak tahulah apa yang bagus sangat. Tak tahulah ada khasiat ke apa kan. Allahuakbar, aku tak buka lagi. Okey, dah buka. Tabur. Tabur macam kau tabur cintaku. Ha? Aku dah bagi cintaku kat kau. Kau dah kutip, kau buang balik ya. Sampai hati kau. Ya Allah, sedapnya. Gitu. Sabar, sabar. Set. Ada lagi, ada lagi. Okey, last bahan yang diperlukan adalah 2 keping cheese. Gitu. Kau maklumlah aku ni kan, kalau memasak tiba-tiba rasa macam ada dalam rancangan memasak sendiri tu kan. Lorat nak mampus tu. Over dan Bella memang berpisah tiada. Ui, tunggu masak sedap. Okey, aku dah siap masak. Taulah jadi ke tak. So kita rasa dulu dia dalam periuk ni, and then nanti kita rasa dekat sekali dengan dia punya apa, mi lah. Okey. Ya Allah, minta-mintalah dah boleh jadi isteri orang kan. Pandai masak je tu, baru je satu dah pandai masak. Kecoh kau Bella. Okey, bismillah. Aku takut sebenarnya, takut tak sedap ke apa, sebab dia tak bubur garam, tak bubur apa tau. Jap-jap aku tunjuk. Alah-alah, nanti tumpah. Okay. Korang tengok ni. Okay, bismillah. Berpeluh-peluh aku dah. Weh, jadi. Weh, sumpah. Okay, rasa dia berlemak. Berkrim, kau tahu tak? Berlemak. Aku rasa kan aku boleh kalahkan siapa-siapa yang buka restoran lah. Sebab aku rasa aku punya yang paling sedap. Ya Allah, aku dah boleh buka restoran, aku dah pandai masak. So lepas ni kalau mak mertua aku suruh masak ke kan, Bella masakkan untuk mama kecap. Boleh mama, mama nak apa carbonara, boleh je. I masak jap, masuk dapur jap lepas tu mama masak dah. Ya Allah, sedapnya pandainya menantu mama masak. Over. Ya Allah, sedap weh. Aku macam tak percaya aku pandai masak carbonara. Lagi sedap daripada kakak aku punya. Hai kakak, jika kau tengok ni kau punya tak sedap, aku punya lagi sedap. Nanti aku masakkan untuk kau, okey? Let's eat. Excited. Sorry lah, minta maaf rumah sepah sikit. Lagi satu aku nak tunjuk ni, pandai aku rebus ni, kau tengok ni. Ngam-ngam je, licin, berkilat. Kau tengok ni sekarang, kau tengok sekarang. Aku zoom sikit, nampak berkilat dan berwarna tau. Kau tengok aku slup sekali eh. Saja nak bangga diri kan. Okay, bismillah. Thank you. I tahu, I pandai masak. Thank you. Okay, by the way, sebenarnya resepi ni aku dapat daripada Twitter. So aku baru first time cuba tau. Dan aku sangat haru sangat dekat diri aku. Terima kasih diri, kerana kau begitu berharga, kau begitu bijak, kau begitu cantik dan pandai. I love you. Tak apa, boleh ingatkan masa lagi. Marilah kita makan. Sekejap aku nak kemas dapur dulu. Okay. Widah.
Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. So kita cuba bersama dengan dia punya linguine, okay? Kita buat mukbang ke ASMR ke kan? Asa macam dia tak fokus ni. Hello, fokus tak? Oh, dia fokus. Ay, janganlah sibuk. Mika, tolonglah. Mami nak buat kerja. Eh, bukan kerja, sorry. Mami ni, ha? Ha? Ah, kau cakap muka aku. Aku. Ni cakap muka aku. Nakit. Tengok ni. Aku bukan tak nak basuh. Aku lepas makan aku basuh, okey? Sakit. Habis muka aku. Aku dah bela kau Mika, kau sanggup buat aku macam ni Mika. Okey, taklah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow. Aku gaul dulu eh. Wuh. Dengar tak bunyi tu? Okey. Bismillah. Fuh. Aduh, kata. Dengan rasa lemak dia sebab aku bubuh apa? Cooking cream tadi. Lepas tu dengan rasa dia punya daging tu, aku cakap memang aku tak sangka aku pandai. Nak tak, tak payahlah. Boleh steam mau makan ni. Lambat betul aku nak kunyah. Alhamdulillah. Aku nak tambah lagi. So kalau korang nak cuba resepi yang aku buat ni, dipersilakan. Ah, lagi-lagi orang macam first time macam aku kan, macam teruja sangat, macam tak sangka kan. Biasalah, Over dan Bella memang berpisah tiada, okey. Okey, selamat mencuba. Jangan nakal-nakal, okay? Jangan lupa subscribe to my channel, okay? Dan jangan lupa komen, like and tak payah siapa, tak apa. Minta maaf. Assalamualaikum dan salam. Tapi jangan salam.